Halo teman-teman, ini mau Jumatan di Masjid Agung Daegu, tapi masih tutup, dilibur. Ya ini lihat, untuk sementara kegiatan masjid diliburkan. Sorry, terima kasih. Sorry Will, the mosque is closed. Guys, ini sudah sampai York ya. Apa habis naik monorail dan sekarang katanya mau nemuin ada teman. Guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Ini ada leket TV dan ini Ahmad Syidik, Ahmad Musyadik ya. Gaji terakhir iso metu ngono kuwi jebule ngenteni sebulan terus ora metu. Ngono mesti taun iso. What? What the fuck? Sipo taun bisa. Nak Mbak Risa iki wingi nane iki ngomong iki sabar 3 tahun ngono. Sabar 3 tahun. Wis panjang. Tapi ning kono ning ngomongi ra iso ngono. Apa sing amarane aku ning sing 2019 iki urung mlebu. Pajak pusing kok. Sing 2019 iki. Kok cek ning anu iki. Yo dinteni engko ndoleki kuwi mesti nak nak wis mlebu sapa ngerti kan. Lha kok ora ana peranak nang. Gek nggone lho malah di ngrap do karo sing biyen. Lha kuwi baru sekat-sekat malah pindah. Atuh gawe cuk tes ra omong ji. Iki lha nggo gugmit kene iki podo. Podo. Wis rono meneh berarti. Kan kuwi. Hah? Duyu stasiun. Kowe mbok kamu naik apa? B 56 tak saiki. Nah, kami di stasiun Mandeg. Tak arep. Oh, sing nyabrang rene Mandeg. Terus ronomene berarti sian. Ora. Mlebu ngene marah roh. Kowe tapi ning gudi. Sing gungwung, gungwung ke mlebu rono. Pun ndi? Kowe mlebu apa cuman tuan apa? Wanton apa? Wanton apa? Oh, Wan Tower. Wan Tower sing Wan Tower kuwi. Wedi kan gara-gara manam ya. Heeh. Kan dulu yo. Heeh. Sahabat meneh. Sahabat meneh. Oh, ya bener kuwi, Wan Tower kuwi. Heeh. Nyebrang rene. Nyebrang rene berarti. Oh, dari ini pokoke. Rono ora nyebrang. Heeh. Nyebrang, leban nyebrang terus mlebu rene. Oh, ya bener. Ono rak dalan ge sih. Mang merang ini iki nggone. Tapi kan sekat-sekat ngono. Ade kok nang ngene, nang iku tuh kene. Ning kono. Habis tadi. Yo kuwi takut. Tak lek ni mam, saya tak lek ni. Lo, ini bener pabrik umum.
bener. Tapi kok ngomongnya onion-onion ngono? Iku ambil ini wong. Lu onion. Lah kok tak kok bagi bang. Ayo mau ke masjid. Ayo. Wirang. Hah? Wirang. Apa nih? Masjid engko jam 1 Jumatane. Lha iki lepar ndi? Iki nang bang. Nang bang ndi? IBK. IBK. Jam 1 jam loro rampung. Kok mangkat tak kon-kon kowe iki. Apa nih? IBK ning gerak ini apa yen? IBK sini iki ra benane HP. HP ne wah keluar sa iki. Ada luar sa. Yo panjang. Dari engko lara dibrakne kan Besok. Besok ribu, terus Sabtu. Ini mau buka. Sabtu apa setengah hari? Oh, udah. A few moments later. Halo, guys. Tadi itu kajian toh dia bicara tentang pajak ya. Kita kan setiap tahun itu pajak. Ya. Tapi lagi ngurus-ngurus itu kita tiap tahun bayar pajak dan itu pun kelebihannya bisa kita ambil ya ini orangnya. Gimana tadi Ji? Gak berhasil karena mungkin katanya kurang 5 tahun ya dia walaupun sudah re-entry tapi selama re-entry itu belum sampai 5 tahun ya baru 3 tahun lebih gitu. Jadi mungkin itu aja kita mau ke masjid mau Jumatan ya. Selama Jumatan dilarang menyalakan kamera. Takut mengganggu ibadah. Oke, okay, see you. A few inches later. Halo teman-teman, ini mau Jumatan di Masjid Agung Daegu, tapi masih tutup, masih libur. Ya ini lihat, untuk sementara kegiatan masjid diliburkan. Sorry, terima kasih. Sorry Will, the masjid is closed. Oke, okay, selanjutnya kita kemana? Ini kan masih musim corona, ini. Jadi belum boleh mau ada kegiatan banyak orang. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Masalah kumpulnya masih. Padahal di sini udah nggak seperti Indonesia. Di sini udah reda coronanya. Tapi masih belum boleh kumpul-kumpul sama pemerintah sini. Jadi belum ada kegiatan gitu ya. Kegiatan. Oh iya. Ya ini selanjutnya kita kemana ini? Nanti selanjutnya mau ke bank IBK ngurus. Apa? Mobile banking karena mau diperpanjang. Mobil bankingnya siapa? Mas Sidik Fajar. Oh ini ya? Ya saya okay. Mas, saya nggak bisa buka ini. Saya mau buat transaksi ke Raspa atau agama nggak bisa dibuka. Oke. Saya mau perpanjang dulu. Ayo, mau ikut.